Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, di video hari ini saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi pemain terbaik lagi guys. Sekarang kita akan bahas di posisi LW ya, atau left winger. Oke, pertama-tama bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Satu lagi guys, jangan lupa untuk di like juga ya. Oke, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk LW hampir-hampir sama ya, tipikalnya dengan RW. Saya sarankan ambil yang kecepatannya tinggi, bisa lenceng, kakinya minimal 4/5. Ini dia, saya sudah memantau 35 LW terbaik menurut saya guys. Pertama-tama yang kita bahas di OVR 90 ya, hanya ada satu nama terbaik menurut saya guys, yaitu Nico William yang event Euro ya. Dengan kaki 5/5, kecepatan 99, bisa lenceng dan staminanya bagus guys. Oke, mantap ya untuk Nico William 90 ini, sangat-sangat gacor guys. Apalagi evo-nya evo merah dan latihannya 25 ya, sangat-sangat ngeri untuk Nico William ini. Dan untuk pemain 91 ada Luis Diaz yang winter, ini juga bagus guys. Dulu saya pakai ini ya, sangat-sangat GG untuk gameplaynya. Ini ada satu lagi guys, saingan dari Luis Diaz ini evo merah ya. Dan selanjutnya untuk Rafael Leao ini sungguh chip beast yang sangat-sangat GG menurut saya guys sekarang ya. Untuk kecepatannya 100 dan memiliki trade penggiring bola cepat juga guys. Ini untuk chip beast sangat bagus guys. Untuk Rafael Leao yang LW 91 ya, yang TOTY. Apalagi evo-nya merah ya. Oke, pertama saya sarankan OVR 91 ada Rafael Leao, setelah itu Diaz ya, yang nomor 2-nya. Yang 92 ada Ronaldinho, sudah lama sekali ya kartu Ronaldinho tidak dikeluarkan lagi oleh EA. Terakhir ini yang 92 yang UCL fase grup. Ini kartu Ronaldinho masih oke guys. Apalagi untuk trade-nya tinggi rendah ya. Ini tipikal LW murni, LW menyerang ya. Apalagi evo-nya evo merah dan level latihan 25 cukup ngeri juga ya untuk Ronaldinho. Dan selanjutnya ada Bouanga. Oke, dengan kecepatan 100, kaki 4/5, bisa lenceng dan staminanya oke guys. Ini sangat bagus juga ya untuk LW 92 Denis Bouanga. Ini rekomendasi juga guys, apalagi evo-nya evo merah ya. Saya sarankan untuk 92 ini evo-nya evo merah semua guys. Oke. Selanjutnya ada Visa Kvarat Celia yang TOTY. Ya, ini oke guys, karena kakinya 5/5 ya. Ini trigocek bintang 5 lagi ya. Oke, untuk Kvarat Celia usahakan evo merah ya dan level latihan 25. Selanjutnya ada Rafael Leao, ini untuk kecepatan 100 ya. Untuk Rafael Leao ini bagus sekali guys untuk Rafael Leao ya. Untuk giring bolanya 91 lagi. Oke. Untuk OVR 92 saya sarankan semuanya evo merah ya. Rafael Leao, setelah itu Bouanga, ini tipikalnya hampir sama ya, Rafael Leao dan Bouanga, Ronaldinho dan Kvarat Celia. Dan untuk 93 ada Son Heung-min, ini mantap sekali ya. Untuk Son Heung-min kaki 5/5 lagi, kecepatan 95 dan ada trade penggiring bola cepatnya guys. Dan sangat-sangat GG untuk Son Heung-min ya. Son Heung-min. Selanjutnya untuk evo-nya evo merah ya, kalau bisa evo ungu level 20 ya, lumayan guys. Selanjutnya ada di Joao Felix, ini juga mantap guys untuk Joao Felix ya, minusnya hanya di fisiknya aja 73. Evo-nya evo merah seharga 42 jutaan guys. Yang terbaik menurut saya di OVR 93 ini guys, Al Dausari ya. Kecepatan 97 dan kakinya 5/5. Oke, sangat GG juga Al Dausari. Beli yang evo merahnya aja guys, 34 jutaan. Oke, Al Dausari, Son dan Joao Felix ya urutannya. Oke, kita lanjut ke 94. Ada dua pemain yaitu Vinicius Junior TOTY, kecepatan 103, ada penggiring bola cepat juga guys. Oke, sangat rekomendasi sekali ya Vinicius yang TOTY ini.
untuk kalian pakai. Dia VR94 minimal Evo ungu, guys. Evo ungu dan level latihan 20 ya. Selanjutnya ada Kylian Mbappe yang Euro basic ya. Ini juga bagus, guys. Kecepatan 100 ya, hanya minus fisiknya aja untuk Kylian Mbappe ini. Dan kalau bisa Evo-nya Evo ungu juga ya. Kalau minimal, paling minimal Evo ungu dan merah. Oke, saya sarankan Vinicius aja ya. Nomor 1 Vinicius yang 94, setelah itu Mbappe. 95 ada banyak ini, guys. Ada Neymar Junior yang TOTS ini bagus ya. Dulu kita dapat semuanya ya di hadiah terakhir TOTS, guys. Untuk Neymar ini sangat-sangat rekomendasi juga. Minimal Evo ungu ya untuk Neymar. Dan ada Mbappe TOTY kecepatan 104 ya. Rekomendasi sekali, guys, untuk Mbappe. Giring bola 100 dan ada trade penggiring bola cepatnya juga ya. Oke, ini sangat GG, guys, untuk Mbappe 95 ini di OVR 95 ya. Ini rekomendasi sekali. Evo merah, minimal Evo ungu lah ya. Level latihan 20. Dan ada juga Thierry Henry, kalau yang mau ada ikon di squadnya. Henry yang 95 juga mantap, guys. Cepatan 100 ya. Dan ada trade penggiring bola cepatnya juga ya. Minusnya hanya di fisiknya aja, guys, untuk Thierry Henry ini. Oke, mantap sekali. Thierry Henry minimal Evo-nya Evo ungu, guys. Evo ungu, Evo merah ya, nggak terlalu mahal nih Evo merahnya, hanya 70 jutaan. Dan selanjutnya ada Nico Williams, ini bagus sekali, guys, untuk kartu Nico Williams, kaki 5/5 ya untuk LW-nya. Kartu TOTS-nya ya. Minusnya hanya di fisiknya aja, 70-an. Oke, ini rekomendasi sekali, guys, tuh Nico Williams ya. Minimal Evo ungu, guys, sudah mantap ini, level latihan 20 ya. Kalau bisa Evo merah. Selanjutnya ada Son Heung-min yang UTOTY versi 95, ini mantap sekali ya, trade-nya sangat banyak. Kecepatan 98 dan lagi-lagi ada penggiring bola cepat ya. LWRW ini kalau penggiring bola cepat sangat-sangat mantap, guys, untuk trade-nya ya. Selanjutnya untuk Evo-nya ada mungkin Evo ungu juga bagus, guys. Dan Evo merah nggak terlalu mahal juga ya, 70 jutaan. Dan selanjutnya ada Luis Diaz yang TOTS, ini sangat-sangat rekomendasi, guys. Rekomendasi pertama ya untuk Luis Diaz, kart baru dengan kecepatan 104. Oke, bisa lincing, stamina oke, guys. Oke, untuk Evo-nya, Evo ungu sudah gacor ini, guys, untuk Luis Diaz ya. Selanjutnya yang terakhir Evo 95 yaitu ada Bouwanga lagi. Bouwanga yang MLS ya. Mantap, guys, 103 untuk kecepatannya ya. Akhirnya 4/5. Oke, ini Evo-nya Evo ungu ya, minimal, guys, Evo ungu biar gameplay-nya optimal. Oke, yang pertama saya sarankan di OVR 95 ini adalah Luis Diaz ya. Luis Diaz yang 104 kecepatan. Nah, itu Mbappe 104 juga. Nico Williams, Son, mantap itu, guys. Nico Williams ya, Son ini. Lumayan kaki 5/5. Neymar, Henry, dan Bouwanga ini oke lah. Oke. Untuk OVR 96 ada Kylian Mbappe yang UTOTY. Ini juga sangat bagus, guys. Masih sangat bagus ya Kylian Mbappe UTOTY ini. Dengan trade tinggi rendah. Dan memiliki trade penggiring bola cepat juga, guys. LW-LW ini banyak sekali ya. Untuk rekomendasi-rekomendasinya, hampir semua GG-GG, guys. Minimal Evo ungu ya untuk Mbappe. Dan juga Felix yang Euro, mantap, guys. Giring bolanya mantap ini. Minusnya hanyalah fisiknya. Oke, untuk Joao Felix, minimal Evo-nya Evo ungu juga, guys. Lagi-lagi Evo ungu ya. Dan latihannya 20, diusahakan, guys. Untuk Kvaratskhelia, ini mantap sekali, guys. Karena kakinya 5/5 ya. Dan memiliki trade penggiring bola cepat juga untuk Kvaratskhelia. Oke, untuk Kvaratskhelia, GG. Bisa saya sarankan Evo-nya Evo ungu lagi-lagi ya, guys. Mbappe, Kvaratskhelia, dan Joao Felix ya untuk OVR 96. Selanjutnya 97 adalah Henry yang ikon MLS, guys. 104 kecepatan, ada penggiring bola cepat juga, kaki 5/4. Ini sangat-sangat GG untuk ikon MLS Thierry Henry. Ini juga rekomendasi sekali, guys. Dan ada untuk Evo-nya, Evo ungu juga mantap, guys. Sangat-sangat GG ya untuk Evo dari Thierry Henry ungu level latihan 20. Ini sudah bisa bersaing di juara FIFA. Dan selanjutnya Ginola ini juga bagus, guys. Kaki 5/5 ya, kecepatan 100.
gocekan bintang 5 guys, stamina oke, dan mempunyai trade penggiring bola cukup cepat juga ya. Ini statistiknya merata semua guys, sangat bagus untuk David Ginola, sangat rekomendasi ya. Ngeri untuk statistiknya. Evo Ungu juga sudah mantap bersaing di juara FIFA. Selanjutnya ada Federico Chiesa yang Euro, mantap sekali untuk kecepatannya 105 guys. Minusnya hanya di fisik untuk Federico Chiesa ini. Oke, sangat rekomendasi ya untuk Federico Chiesa, Evo Ungu lagi-lagi guys. Oke. Evo merah, Evo Ungu. Saya sarankan, dan untuk Eloy Rafaelao yang 97 juga sangat-sangat rekomendasi dengan kecepatan 106-nya guys. Dan giring bola 100 sangat ngeri ya. Untuk Rafaelao 97 sangat-sangat rekomendasi guys. Sesuaikan aja dengan budget yang kalian miliki, semuanya bagus-bagus. Selanjutnya ada Frank Ribery yang Star Pass-nya mantap sekali untuk Frank Ribery, kaki 5/5. Icon TOTS ya. Mantap sekali Frank Ribery ini. Evo-nya Evo Ungu lagi-lagi guys. Oke, kalian sesuaikan aja dengan budget yang kalian miliki, semuanya bagus-bagus ya yang saya rekomendasikan ini. Pertama ada Rafaelao, setelah itu Ginola, sangat bagus guys. Dan Latior Angry, Barella, Chiesa maksudnya, dan Ribery. Selanjutnya 98 ada Kylian Mbappe yang Euro, 107 kecepatannya guys, ngeri. Giring bolanya 102 lagi. Bintang 5 trigocekannya, stamina oke. Ini sangat rekomendasi ya dengan OVR 98 untuk Mbappe Euro. Selanjutnya ada Mbappe TOTS guys. Oke, ini lebih ngeri ya, karena kecepatannya 107, giring bolanya 103 guys. Oke ya, 11-12 dengan Mbappe yang Euro tadi ya, 98, OVR-nya sama. Oke, mantap sekali guys. Evo Ungu ini sudah bisa bersaing di juara FIFA ya, juara FIFA 2 mungkin Evo-nya. Selanjutnya ada Vinicius yang TOTS biasa. Oke, ini juga rekomendasi sekali guys untuk Vinicius ya. Minusnya hanya di fisiknya, lagi-lagi fisik ya untuk LW-LW ini, karena larinya terlalu kencang guys untuk Vinicius ya, untuk LW-LW. Oke, Evo Ungu juga GG guys, sangat-sangat GG malahan ya. Selanjutnya ada Phil Foden yang TOTS guys, yang memegang piala ini oke lah ya. Tapi sayang kaki kanannya 4 guys. Ini lebih bagus diletakkan di RW ya untuk Phil Foden ini. Oke, dan Evo-nya Evo Ungu ya minimal. Dan Rafaelao yang 98 ini sangat-sangat bagus guys, rekomendasi juga. Kecepatan 106 ya, giring bola 101. Ini mantap untuk Rafaelao. Evo Ungu sudah bisa bersaing di juara FIFA lagi-lagi guys. Dan saya sarankan untuk Mbappe, kalau over 98 duitnya banyak, Mbappe ya, Mbappe TOTS, Mbappe Euro. Ini sama saja guys, nggak jauh beda ya untuk statistiknya. Vinicius, Leao, dan Foden ya, saya sarankan. Dan kita lanjut ke ultimate-nya guys. OVR 99 paling bagus dan paling GG itu Mbappe TOTS guys. Ini nggak ada lawan ya, nggak ada lawan ini guys. Trade-nya tinggi rendah lagi, penggiring bola cepat ada lagi. Oke, nomor 1 ya Mbappe di posisi LW 99 saat sekarang ini ya, nomor 1. Nomor 2-nya ada Vinicius guys menurut saya ya, dengan kecepatan 107. Trigocekan bintang 5 lagi, mantap ya, ada penggiring bola cepatnya juga. Oke, trade-nya tinggi-tinggi. Oke, yang untuk Evo-nya, Evo Ungu sangat-sangat gacor guys. Saya sedang memakainya ya, Evo Ungu. Dan yang ketiga ada Rafaelao TOTS juga. Oke, kecepatannya 108. Oke, minusnya hanya tidak ada penggiring bola cepatnya guys untuk trade-nya ya. Tapi sudah 108 ini sudah sangat kencang larinya ya, sangat GG. Evo-nya Evo Ungu guys. Untuk LW terbaik sekarang Mbappe, Vinicius, dan Leao ya, itu untuk trade-nya. Oke, untuk 98 saya sarankan Mbappe 98 yang bebas ya, TOTS atau Euro. 97 ada Leao dan Ginola. 96 ada Mbappe ya, Mbappe dan Kvaratskhelia ini mantap. 65 ada Luis Diaz guys, saya sarankan. 94 Vinicius ya, Vinicius 94. 93 Aldousari. 92 ada Rafaelao. 91 ada Rafaelao TOTY. 90 yang terakhir yaitu Nico William guys.
Itu ya, saya sarankan untuk LW-LW terbaik menurut saya, guys. Oke? Sepertinya itu aja untuk video kita hari ini. Jika kawan-kawan semua ada yang request untuk posisi apa lagi, silakan saja ketik di kolom komentar di bawah, guys. Dan jika ada yang ditambahkan atau ada yang bertanya, silakan juga ya diketik di kolom komentar di bawah. Oke, jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao. Stay safe, stay cool, stay awesome, dan bye-bye semuanya.